Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Sahabat Yutali Nafa ketemu meneh karo aku Hakim diguyu ae perkara kate gawe tips nganu ngimbu gedang nek jero jok ya. Saiki bareng karo Arif ya, naik motor dulu. Rencana hari ini mau ke checklist ke proyek sahabat ya, bareng supervisor bagian HRD dan supervisor bagian operasional. Ben kompak selalu ya, ben apa ya, ini dalam perjalanan jangan lupa sahabat bantu subscribe, like, comment dan share ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi sahabat Yutali Nafa ketemu meneh karo aku Hakim diguyu ae perkara kate gawe tips nganu ngimbu gedang nek jero jok ya. Saiki bareng karo Arif ya, naik motor dulu. Rencana hari ini mau ke checklist ke proyek sahabat ya, bareng supervisor bagian HRD dan supervisor bagian operasional. Ben kompak selalu ya, ben apa ya, ini dalam perjalanan jangan lupa sahabat bantu subscribe, like, comment dan share ya. Sahabat ya, ini perjalanan dari rumahku ya menuju ke Turen, dari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menuju ke Kecamatan menuju salah satu sekolah yang bisa sempat menutralin apa. Halo bro. Seperti agenda biasa sahabat ya, checklist kebersihan. Tonton terus sahabat ya, nanti biar kita kasih tips cara membersihkan. Ini tempatku di desa sahabat ya, ini banyak tebu, kebun tebu ya. Kondisinya masih asli, masuk dari kampungku ya, masuk mau menuju jalan raya itu masih harus melewati kebun tebu seperti ini sahabat ya. Jadi untuk itu ya, mulai lagi ya. Ganti ngomong angel, serib ya. Ya, kondisi lahan tebunya sahabat. Luas di sini ya. Salah satu komoditas tanam utamanya di tempatku adalah tebu. Jadi saya juga ada lahan tebu, tapi saya mencoba untuk komoditas baru ya, ke tanaman jahe. Ini masih jalan satu periode sahabat, satu kali tanam ini menuju tanam yang kedua. Insya Allah kalau tidak salah besok atau lusa nanti saya kasih tips cara pengolahan untuk lahan jahe ya. Iya, jadi ini sudah mau sampai ke jalan utama ya, jalan raya menuju Pasar Pal. Depan diri, belum Pasar Pal ya, Tim? Iya. Ada apa terlewat gunung lagi. Lewat Pasar Pal. Ini sampai di Lesti Lintangan. Jadi untuk sahabat yang berada di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Kecamatan Pagelaran, pasti tahu ini kecamatan ini daerah mana. Ini calon rumah sakit baru sahabat ya di wilayahku. Prospek juga nanti ke depannya untuk kerjasama dengan Mitra Linapa dalam hal kebersihan. Ini sampai di Stadion Arjuna Sidorejo, Desa Sidorejo. Mohon maaf ya sahabat jalan, misalnya kondisinya agak mentul-mentul ya, karena kita nggak pakai alat bantu apapun ya. Ini sampai ke Pasar Sidorejo ya, Pasar Pal, lebih terkenal dengan Pasar Pal sahabat. Sambil berjalan ya, sambil saya review ya untuk daerah-daerah di daerah sini. Ini review menuju perjalanan menuju proyek sahabat, perempatan Pasar Pal ya. Kalau ke kiri kita ambil ke arah Turen, kalau ke lurus ke Kemulan, kalau belok kanan ke arah Gedangan sahabat, Kecamatan Gedangan. Jam
sekarang jam 8 lebih ya. Ini kondisinya masih kabut, masih kabut juga. Terus cuaca hari ini sangat-sangat dingin, sahabat. Ciri khas deso ya. Deso ya, supaya ini gitu. Pak supir hari menengahi arah gelombang. Ya. Fokus. Yang drivernya harus fokus loh. Lek golek rabu ku daerah kene lho, Rim. Tau rene sih, San. Lengkapkan pupuke. Ini pertigaan Nanui, Trimo. Ya, kalau lurus kita menuju ke sepanjang ya, sepanjang Kecamatan Gunung Legi. Ini belok kanan ya, menuju arah Undaan. Ini bentar lagi masuk ke Desa Sawan, tapi lebih terkenalnya Perbangan sih sahabatnya. Tapi cerita rakar-rakar berarti benar di sini nggak ngerti. Ya sebagian alang ini desa gambaran ini. Undaan ya, Rim. Undaan, Desa Undaan, Kecamatan Turen. Tanamannya adalah tebu, pertanian tebu, sahabat. Ada tanaman jeruk, kayu sengon. Ini masuk ke desa, perbatasan desa Undaan Pelita. Ono tanaman jagung. Tuh kelihatan sangat ya Gunung Semerunya dari sini. View Gunung Semeru. Ya, kelihatan sangat ya. Kamera kurang api, tapi itu kelihatan Gunung Semerunya ya. View Gunung Semeru. Ini banyak tebu tebang ya. Untuk next time saya buatkan review cara panen tebu. Tapi juga nebang langsung lah. Oke sahabat, ini sampai ke lapangan Undaan ya. Untuk lapangan Undaan ada kabel juga ya lagi.
kantor desa. Ini depan ini ada pertigaan lagi sahabat ya. Nanti kalau ke kanan itu arah Kedok Turen, nanti langsung ke Dampit. Kalau ke kiri ini Undaan, langsung Undaan nanti sampai ke Pasar Turen. Kita ambil arah kiri dulu sahabat. Ambil arah kiri lurus. Nanti di depan ada pertigaan, kita belok kanan ya. Ini sahabat ya, pertigaan ini belok kanan. Wah, kurang lebih tidak sampai 5 menit lah kita sampai ke proyek yang kita tuju ya. Untuk checklistnya nanti saya akan buatkan video sendiri sahabat ya. Ini review perjalanan menuju ke Undaan Turen dari Desa Pagelaran ya, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, menuju ke Kecamatan Turen Kabupaten Malang lewat via timur. Ini adalah pertanian jagung sahabat ya, masih kelihatan sangat-sangat deso. Ini suasananya enak. Masih ada persawahan ya yang sangat luas juga. Sahabat ya, ini mau sampai ya. Terima kasih sudah nonton video saya review perjalanan menuju ke proyek ya, dari Kecamatan Pagelaran menuju Kecamatan Turen Kabupaten Malang via jalur timur ya. Sekian, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya sahabat ya, agar saya Hakim Mitral Nafa bisa memberikan tips seputar kerja dan informasi dari desa. Ini saya sudah sampai ya. Oke, kita close dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.